Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi activation function pada neural network. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Oktani Primanyadi, Etia Rosalina, Enayati Ismi, dan Ivana Savitri. Untuk poin yang pertama, yaitu pengertian activation function dan arsitektur neural network. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan pada jaringan syaraf tiruan untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neuron, sering digunakan di node keluaran, ketika targetnya adalah nilai nyata. Ia bahkan digunakan untuk keluaran diskrit ketika fungsi kerugian pengganti yang diperhalus perlu dipersiapkan. Yang kedua yaitu arsitektur artificial neural network. ANN adalah sekumpulan neuron yang terorganisir dalam lapisan-lapisan layers. Di antaranya yang pertama yaitu input layers, merupakan lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer selanjutnya. Yang kedua yaitu hidden layer, yang merupakan lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron yang memiliki sekumpulan input pembobot atau wake dan prosedur untuk menghasilkan output neuron melalui activation function. Yang terakhir yaitu output layer, merupakan lapisan terakhir dari neuron yang menghasilkan output sistem. Tiga, sigmoid, dikenal juga dengan istilah logistic function, akan menghasilkan nilai pada rentang 0-1. RLU, Relative Linear Unit atau RLU, function memiliki kelebihan dalam network yang diinisialisasi secara random hanya 50% dari hidden layer yang akan diaktivasi. Terakhir, LQRLU merupakan RLU yang memperbolehkan sedikit nilai gradien positif saat unit tidak aktif. Kemudian ada identify function. Terlihat bahwa fungsi berbentuk line atau linear, sehingga output dari fungsi ini terbentuk menjadi sebuah rank. Fungsi ini tidak banyak membantu untuk parameter yang kompleks. Kemudian tank. Keuntungan dari fungsi ini adalah masukan negatif akan dipetakan dengan sangat negatif dan masukan nol akan dipetakan mendekati nol dalam grafik tank. Digunakan pada feed forward. Baiklah, selanjutnya sigmoid. Alasan utama digunakannya fungsi ini adalah karena nilainya ada di rank 0-1. Sehingga bisa digunakan oleh model untuk memprediksi probability sebagai output. Kemudian, RLU. RLU merupakan fungsi yang paling sering digunakan sampai sekarang. Ini digunakan di hampir semua convex atau deep learning lainnya, memiliki rank nilai 0 sampai tak hingga. Kemudian, LQRLU. LQRLU membantu untuk menambah rank dari RLU. Biasanya nilai dari A adalah 0.01. Ketika A tidak bernilai 0.01, maka dinamakan sebagai randomized RLU. Rank nilainya min tak hingga sampai tak hingga. Fungsi aktivasi di setiap layer neural network. Karakteristik dari ANN dilihat dari pola hubungan antar neuron pada penentuan bobot dari tiap koneksi dan fungsi aktivasinya. Neural network dibangun dari banyak node atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Link dari unit yang satu ke unit yang lainnya digunakan untuk melakukan propagasi aktivasi dari unit pertama ke unit selanjutnya. Proses pada ANN dimulai dari input yang diterima oleh neuron-neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan, summing function, yang bisa dilihat seperti pada gambar dengan lambang sigma. Hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya, proses ini akan terus berulang pada input-input selanjutnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fungsi aktivasi harus diterapkan pada setiap layer neural network. Dan berikut adalah contoh dari fungsi aktivasi pada tugas 1 dan 2.